Kalau kecelakaan. Saya habis keramas. Kalau pakai helm, nanti rambut saya jadi berantakan. Nih, saya kasih tahu. Kalau Neng nggak pakai helm, terus nanti kecelakaan. Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Ban depannya kemarin diganti? Enggak, cuma ditambal aja. Kalau ban belakangnya nggak ditambal sekalian tuh? Ya orang nggak bocor ngapain ditambal tuh? Ya kalau nanti bocor gimana? Ya jangan didoain bocor. Ih, siapa yang ngedoain bab, makanya babab bedain mana yang bertanya, mana yang ngedoain. Kalau bertanya itu ya kalimatnya pertanyaan ya. Iya. Nah kalau ngedoain kalimatnya kalimat berdoa ya. Iya. Paham apa enggak? Iya. Ya iya itu iya, paham apa enggak? Astagfirullahaladzim, bibu gimana? Emangnya tadi enggak dengar bapak bilang iya? Ya emang bapak bilang iya, tapi kan enggak bilang paham. Kalau benar-benar paham ya bilangnya paham, gitu. Iya, bapak paham. Udah, bapak mau jalan, mau ngojek. Enggak ada yang ketinggalan apa enggak? Enggak ada. Bener, handphone udah dibawa belum? Udah. Ya udah gak usah marah-marah sih, bibu kan cuma ngingetin. Babab kan suka apa-apa gak kepikiran. Nyari apaan? Ini tongkat sama gantungan baju lupa, kayaknya belum dibawa. Bilangnya aja ke babab, bibu kan cuma ngingetin gak usah marah-marah. Babab kan orangnya pelupa, apa-apa gak kepikiran. Sendirinya yang pelupa. Ya udah sana buruan berangkat. Anto pegang apa itu, Nak? Ya ampun, ini punya babab. Jangan enak ya. Ntar enak ya. Berangkat. Bak. Kan. Apalah, ya tuh ini. Kun, kan, apaan? Ini apa? Ya, babab tahu itu dompet. Oh, iya nggak ada yang ketinggalan. Semua udah dibawa, ya kan? Iya, maaf. Babab lupa. Tadi lagi ngitung-ngitung uang. Makanya gak usah sok-sokan deh. Bibu lupa dikit aja udah kayak begitu heboh. Sementara babab kan lupa terus. Iya kan babab udah minta maaf, lupa. Tadi lagi ngitung uang. Itu uang apaan? Orang dompet juga gak ada uangnya. Ada. Ini gak ada. Kan gak ada kan? Uangnya mana? Jangan disakuin, bibu. Ini uang buat beli bensin, masa dimasukin saku bibu? Astagfirullahalazim, gak ada. Bab, lihat tuh. Ada, tadi ada. Bapak kan lagi ngitung uang. Astagfirullahalazim, bibu. Gak ada, bab. Ngapain bibu bohong sih? Ih, ya terus kemana amat uangnya kalau gak dimasukin saku bibu? Tapi jangan jadi mainin Anto ya. Bentar, bab. Anto, dek. Tadi mainin uang babab gak? Hah? Bener kan? Bab. Enggak kok, Anto gak mainin uang babab. Uangnya udah ketemu tuh di saku. Kan. Si babab bener-bener ya bikin panik orang aja. Apaan sih? Belin banget. Berangkat. Pagi-pagi. Awas kalau dia yang ketinggalan lagi ya. Tadi udah juga. Berangkat. Lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu lapar. Terus laparnya kapan? Biasanya sih agak siang. Itu mah namanya bukan sarapan, tapi makan siang. Ingat loh, jangan suka telat sarapan. Sarapan tuh penting. Ibarat bangunan nih, sarapan itu pondasinya. Pondasi kan bikinnya dari semen sama pasir. Masa aku sarapan pakai semen sama pasir sih, Wi? Ya nggak gitu juga. Ojek, Kang.
Ya. Nih. Harus. Harus apaan? Pakai helm. Ya harus, Neng. Lewat gang aja, Kang. Gak ada polisi. Astagfirullahaladzim, Neng. Nih, dengerin ya, Neng. Pakai helm itu bukan buat ngehindarin polisi, tapi buat jaga-jaga kalau kecelakaan. Saya habis keramas. Kalau pakai helm, nanti rambut saya jadi berantakan. Nih, saya kasih tahu. Kalau Neng gak pakai helm, terus nanti kecelakaan, yang berantakan bukan cuma rambut, tapi semuka-muka Neng berantakan, mau? Ya jangan didoain kecelakaan lah, Kang. Bukan ngedoain, jaga-jaga. Mau apa enggak pakai? Kalau enggak mau pakai, saya enggak jadi ngojekin. Ya udah, iya. Dah? Dah. Berangkat. Halo, ada apa? Oh iya, doain aja ya semoga lancar sampai hari H. Makasih ya. Bentar lah, Bu. Oh. Iya, Pur. Katanya Mbak Eda, Mas Bowo itu dapat tawaran kerja dari temennya. Ya bagus lah. Daripada nganggur mulu, masa laki-laki nganggur mulu di rumah. Iya. Tapi katanya Mbak Eda, kalau mau masuk kerja itu harus bayar. Terus mau minjem duit sama kita? Udah gak usah lah, modus mulu orang. Bukan gitu. Maksud ibu, mbok coba kamu nanya sama Mas Bowo. Siapa tahu bisa kerja di situ juga. Ya udah nanti kalau ketemu. Jadinya mau minjem aja, Bang. Lu kagak malu? Kok gua yang malu? Lah kan lu yang minjem. Kalau gua yang minjem, kagak bakalan dikasih. Kenapa? Gua belum ngomong, dia pasti udah kabur. Bisa kayak gua malu. Bener kan apa yang gua bilang? Apa? Gua belum ngomong, baru lihat-lihatan. Mas Pur udah kabur. Gak usah ketawa lu, yang begitu lu bangga. Loh, kamu belum berangkat, Pur? Anu mau ngabisin kopi yuk. Oh. Ya wis, gak tinta kayak kopi nih. Pinjam ke Bude aja. Bang. Bude murni itu kan duitnya dari Mas Pur. Ya mendingan minjemnya langsung ke Mas Pur lah. Ah, Mas Pur mah pelit. Mendingan Bude, orangnya baik. Bang, percuma aja kalau orangnya baik tapi kagak punya duit mah. Kalau orang yang punya duit tapi pelit, ya percuma juga dah. Ya iya juga sih. Bang, main dulu ya, Pak. Bu. Ya. Iya. Enggak mau ngasih uang. Buat apa? Ya, buat minum kalau haus. Kalau haus minum aja di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, itu Mas Pur loh, samperin ke sana. Iya. Mas Pur, Mas Pur. Gue juga lihat, gimana sih lu? Kenapa ya? Ih, pakai nanya lagi. Bang, kan lu sendiri yang bilang, muka lu tuh ya, pasti Mas Pur udah tahu kalau lu tuh mau minjem duit. Lu kemana? Mau berenang.